jumpa lagi pada channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita melakukan penyerbukan pada tanaman labu agar nantinya bunga yang akan jadi bakal buah nantinya tidak rontok. Di sini saya akan memperlihatkan cara saya lakukan penyerbukan agar nantinya ini saya perlihatkan, ini adalah bunga betina pada tanaman labu yang nanti saya akan kawinkan dengan bunga jantan agar nantinya bunga ini yang nantinya menghasilkan buah tidak rontok. Seperti contoh tanaman ini yang saya sudah kawinkan beberapa hari yang lalu, sekarang sudah jadi dan berhasil. Ini hasil saya kawinkan beberapa hari yang lalu, dan ini saya perlihatkan lagi. Ini juga hasil yang saya kawinkan dengan penyerbukan yang saya lakukan. Ini saya perlihatkan, ini beberapa hari yang lalu juga saya lakukan penyerbukan. Ini saya buka, saya perlihatkan, ini hasil bunga jantan yang saya ambilkan dan saya kawinkan pada bunga betina ini, dan sekarang bentuk buah sudah jadi dan tidak rontok. Di sini saya akan memperlihatkan cara perkawinan yang saya lakukan. Sebaiknya kita melakukan perkawinan ini dilakukan pada pagi hari, yaitu mulai pukul 6 sampai pukul 7 batas perkawinan. Jadi ini nantinya saya kawinkan dengan bunga jantan. Baiklah, saya akan perlihatkan. Yang pertama kita cari bunga jantan yang sudah mekar juga. Ini adalah bunga jantan pada tanaman labu yang saya akan ambil dan nantinya saya kawinkan pada bunga betina. Ini saya perlihatkan cara kita lakukan perkawinan pada tanaman labu agar nantinya buah tidak rontok. Kita buka kembangnya, dan ini lihat, ini adalah bunga jantan pada tanaman labu, nantinya saya akan kawinkan pada bunga betina. Caranya yaitu ini kita oleskan pada penyerbukan bunga betina. Cukup kita simpan saja pada pertengahan begini. Nantinya ini kita lihat, kita oleskan atau kita lakukan penyerbukan pada bunga betina dengan menggunakan bunga jantan agar nantinya buah ini tidak rontok. Kemudian bunga jantan ini kita simpan saja begini dan biarkan. Dan saya perlihatkan contoh yang bunga yang tidak saya kawinkan seperti ini. Ini bunga labu betina yang saya tidak kawinkan dan sepertinya ini akan nantinya rontok. Dia mulai kering, sedangkan yang ini bandingkan, ini hasil perkawinan yang saya lakukan. Ini saya perlihatkan masih ada bunga jantannya.
Itulah teknik agar nantinya buah labu yang kita inginkan tidak rontok. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sukses selalu.